Yang bisa. Menyemangati ibu-ibunya. Mana nih tepuk tangannya? Tetap di sini bersama kami di komunitas. Ya, Pandin. Oh, ayo. Lagi repot. Lagi sibuk. Cik. Ya, jadi ini permainannya dua kali, ya. Nanti posisinya tukar. Kalau dua kali draw, satu kali lagi. Oke, siap. Satu. Awas, haji perpar. Iya, tiga. Bisa tetap namanya? Ya, tim selanjutnya silakan. Ya, siap. Satu. Ya, siap. Ya, cukup. Tim A mana? Ganti posisi. Tim B ke A. Tim A ke B. Silakan tim B tadi ke tim A, posisinya tim A sebaliknya. Ibu, permainan udah harap lah. Nanti yang mau minum peserta ada di sini. Nanti yang mau minum ini saling berpesta. Lima. 1, 2. Siap ya? Siap. Satu. Pertandingan anggota KPL Mall lawan Kompetisi. Saling gotak. Masih belum. Yang sekarang ganti posisi Pak. Dua kali. Ganti posisi. Silakan. Kekompleten. Ini untuk panitia, ditarik. Ya, ditarik lagi ini. Jangan sampai ke lapangan tambangnya. Tarik ke, ya, ditarik mundur. Terus. Ini agak lama, masih terus aja. Napas. Siap ya. Satu. Biasa ini. Pikir lagi. Satu skor. Oke. Satu. Dua. Tiga. Ya, ditarik. Tapi bapaknya terus mundur. Ya, ditarik lagi. Wah, apa yang terjadi? Wah, saling jatuh. Wah, bapaknya. Terus. Masih belum. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Masih belum.
istirahat sejenak. Nanti anggota polisi final melawan masyarakat dari Karangsong, pemuda yang lunjuk ada lunjuk. Itu para pemuda hari persiapan. Yes. Silakan istirahat dulu sebentar. Final anggota polisi melawan masyarakat pemuda di Karangsong. Kurang ayam ibu-ibu. Ini pertandingan kedua dari grup. Ini nah, di sini. Panitianya. Ayo, ganti posisi. Hati-hati. Ini panitianya yang jengkal ini. Panitia yang jengkal. Ya, udah posisi udah. Oke. Mana dong tepuk tangannya? Langsung saja memadati lapangan KPL Minas Sumitra ini karena acara kita akan berlangsung sampai sore dan juga tanpa ada boosternya yaitu Mandi Metekakin kising putih ki. Pada rusuk sih bahas soal ada pada rusuk. Itu kena anggota kita karyawan ini. Atas ini Krisna yang punya jarum jati barang dan juga selamat datang untuk Mas Enji. Selamat datang di Indramayu Mas Enji. Baru maju. Iya. Ya. Buat yang masih dia mari kami persembahkan para dia. Oh,
dari ujung jalan sana sampai ke lokasi kegiatan gelaran sehari bersama coklat kita. Yang pasti terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan. Ada Bapak Arun Dina Jaya Dikarta, Bapak Rusmadi Haji Tawajud, Bapak Suryana, Bapak Haji Nanung, Bapak Dulo. Anjir, udah nggak sabar pengen lihat Kak Anji ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Anji? Kurang kencang tepuk tangan. Jadi langsung Kak Anji boleh naik ke atas panggung untuk menyampaikan ucapan terima kasih buat warga sini. Kak Anji silakan. Wabarakatuh. Selamat siang. Saya, mukanya walaupun panas tapi seger-seger di sini ya. Bapak-bapak yang saya hormati di sini semua, Haji, ibu-ibu, teman-teman semua yang ada di sini, saya senang banget bisa datang ke Karangsong dan akhirnya saya tahu, saya menyentuh desa ini dan saya cuma dapat cerita aja kalau di sini ada sebuah desa nelayan juga yang sangat potensial buat Indonesia dan ternyata orang-orangnya juga ramah-ramah ternyata di sini. Boleh minta tepuk tangan ya buat semua yang datang di sini. Saya senang banget. Semoga nanti acaranya sampai sore nanti, sampai maghrib nanti semua berjalan lancar. Amin. Semoga saya nanti di sini juga bisa ngasih sesuatu yang bisa menghibur dan saya boleh minta izin kalau hari ini saya jadi salah satu warga sini boleh? Boleh? Berarti saya boleh bawa pulang kapal satu boleh? Siapa yang mau ngasih? Saya juga tadi baru diceritain ternyata di sini penghasilannya bagus sekali dari nelayan. Penghasilan utamanya adalah menjadi nelayan dan nelayan adalah salah satu pahlawan buat Indonesia. Karena menurut saya tanpa nelayan, Indonesia kehidupan ekonominya juga akan tidak seperti sekarang. Dan itulah yang saya suka dari acara Sehari Bersama Coklat kita. Karena saya bisa jadi jalan-jalan, saya bisa mengenal banyak budaya, saya bisa mengenal banyak hal yang ada di Indonesia. Dan semoga hari ini di Karangsong, saya bisa lebih mengenal bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya yang datang di sini. Terima kasih banget. Kita lanjutin. Mau saya yang ngomong apa MC yang ngomong? Oke. Kalau saya tepuk tangan buat saya, kalau MC tepuk tangan buat MC. Coba kalau tepuk tangan buat saya. Oke, mau dilanjutin sama MC? Ya udah Kak, saya pulang Kak aja yang di situ. Oke, berarti saya di sini ya? Iya. Berarti saya yang ngomong, berarti MC yang nyanyi nanti. Bubar semua kalau saya. Bubar semua. Jadi pokoknya semoga hari ini kita bisa terhibur semua. Semua acara yang berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Semoga tenang-tenang, damai-damai dan selalu begitu di Karangsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anji sekali lagi. Teman-teman buat Anji. Anji sudah minta izin buat jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan singkat saja ya Bu ya. Nah ini pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu akan nanti menyaksikan gitu nyanyinya Kak Anji. Dan ini acara ini ya betul-betul tadi disampaikan oleh MC, yaitu oleh masyarakat Karangsong begitu. Nah tapi nyatanya memang benar begitu tadi disampaikan, jadi ini Jarum ini gitu apa merasa ya diuntungkan oleh nelayan kita, karena nelayan kita ini masyarakat Karangsong ini kalau ngerokok ini selalu pakai Jarum, terutama Jarum apa ini, Jarum coklat kita. Nah nelayan-nelayan ini sudah rupanya nggak mau milih rokok yang lain sehingga Jarum ini peduli terhadap kita. Nah ini mudah-mudahan acara yang demikian begitu ya selalu. Ya mintanya sih setiap tahun diadakan supaya ya sosialnya ada gitu, nanti bagi-bagi sembako kepada bapak-bapak ibu yang tidak mampu. Dan tadi juga dilaksanakan gitu kegiatan olahraga lomba begitu. Nanti juga juara-juaranya akan dipanggil di sini, akan diberikan hadiah. Dan ini mudah-mudahan ya rokok Jarum ini atau pabrik Jarum ini, PT Jarum ini untuk lebih kesananya ini lebih maju lagi ya Bu ya. Ya Pak ya. Nah semoga nanti ya PT Jarum ini sering gitu datang ke kita dan memberikan gitu
ya bantuan-bantuan semacam apa untuk masyarakat yang diperlukan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, singkat padat jelas banget ya, bahwa memang PT Jarum saat ini bisa berbagi. Lupa lagi Pak, di sini namanya apa Pak tempatnya? Pak Baujan. Baujan ya. Oh, Baujan, ya Bau Jalan. Itu dan memang itu salah satu bentuk kepedulian, dan PT Jarum tidak akan lelah dan tidak akan capek buat selalu datang.